Oke teman-teman, seperti biasa di sini sesi pemilihan pemenang giveaway yang sudah saya adain di video sebelumnya, di mana ada satu pemenang yang akan berhasil mendapatkan Leslie Cheerganner dan satu lagi akan berhasil mendapatkan Clean Badminton Champion, dan 10 pemenang akan berhasil mendapatkan Rhythm Code yang hadiahnya Magic Dust, Hero Fragment, Skin Trial, dan Hero Trial. Dan buat teman-teman yang belum beruntung, silakan ikuti terus giveaway dari VE Gaming di video-video selanjutnya. Dan jangan lupa di subscribe dan dinyalain loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari VE Gaming. Dan buat teman-teman yang sudah menang, Rhythm Code akan segera saya kirimkan melalui DM ke Instagram kalian masing-masing, paling telat 3 hari ya. Jadi sabar aja menunggu saya kirimkan kodenya ya. Halo teman-teman, balik lagi di channel VE Gaming. Hari ini kita akan kembali bermain game Mobile Legends ya, dan di sini kita akan coba spin Winter Box. Nah, jadi di hari ini kalian bisa mendapatkan tiket gratis dari Moonton untuk nge-spin Winter Box. Caranya gampang banget ya, di event teman-teman masuk ke event, kemudian teman-teman lihat di sini. Nah, teman-teman bisa mendapatkan ini snowflake ya, mendapatkan snowflake, dan snowflake tersebut bisa teman-teman tukarin dengan Twilight Lottery. Nah, Twilight Lottery ini ada dua jenis, yang normal dan yang advance. Jadi, yang normal itu hanya bisa mendapatkan skin normal dan skin spesial. Nah, kalau yang tiket Twilight Lottery advance-nya, teman-teman bisa berkesempatan untuk mendapatkan skin epic. Cara untuk mendapatkan snowflake-nya itu gampang banget. Di sini banyak sekali opsinya. Teman-teman bisa top up 20 diamond, dapat 4 snowflake. Top up 100 diamond, dapat 12 snowflake. Dan selesaiin beberapa quest ya. Ini main di klasik atau ranked, dapat 1. Kemudian bergabung dalam satu pertandingan mode klasik juga, dapat 2 snowflake. Login, dapat 1 snowflake. Nah, jadi untuk menukarkan Twilight Lottery-nya ya, terpaksa teman-teman harus melakukan top up ya untuk bisa mendapatkan 12 snowflake yang teman-teman bisa tukarin ke tiket Advance Lottery-nya. Karena di sini kita udah top up 100 diamond tadi di Koda Shop ya. Buat teman-teman yang mau top up silahkan cek di Koda Shop, ada sekitar 178 diamond, itu harganya cuma 43.000, langsung top up di sana. Cek link-nya ada di deskripsi ya. Oke, kita langsung klaim dulu snowflake ya. Kita klaim semua snowflake yang sudah kita berhasil dapatkan, kemudian kita tukerin di sini. Kita tuker yang Twilight Lottery Advance-nya dulu satu ya, dan hanya bisa ditukar satu kali doang sih ya. Kemudian kita ada sisa 8 snowflake, coba kita tukerin ini. Ini bisa tukerin 2. Nah, yang Twilight Lottery normalnya bisa tukerin 2, guys. Kalau yang Twilight Lottery Advance-nya hanya bisa ditukerin satu aja. Oke, kita udah mendapatkan 3 tiket ya, 3 lottery tiket, dan teman-teman juga bisa nih invite teman-teman masuk ke dalam tim nih. Nah, jadi ketika teman-teman kalian ikut dalam satu tim ini, teman-teman bisa klaim hadiah notification kill. Cuman sayangnya cuma 30 hari aja trial ternyata. Gak apa-apa, yang penting kita dapat trial notification kill, roaming ghost. Jadi setelah kita nge-kill musuh, itu akan muncul animasi kayak hantu gitu ya. Itu keren banget sih ya. Oke, kita langsung gaskan aja ke Winter Box. Nah, kita sudah punya 2 tiket lottery yang normal dan 1 tiket lottery yang advance. Kita akan buka yang normal dulu. Coba kita buka satu kali. Kita lihat apa yang kita dapat. Wow, langsung dapat spesial guys. Mantap ya. Ini berhubung karena kita sudah ada skinnya, dijadiin Eternity Fragment. Wow, mantap guys. Ternyata Moonton tidak bohong ya, di event skin gratis ini ternyata teman-teman benar-benar bisa mendapatkan skin spesial gratis hanya dengan top up 100 diamond gitu. Widih, mantap juga guys. Kita coba lagi yang kedua kalinya. Oke, dapat skin normal. Gak apa-apa. Jadi sudah terbukti bahwa kalian bisa berkesempatan untuk mendapatkan skin spesial maupun skin normal ya. Namanya juga hoki-hokian di sini. Kalau kalian hoki, kalian bisa dapat skin spesial kayak tadi saya. Oke, kita akan coba yang advance lottery-nya. Kita lihat skin epic apakah yang akan kita dapat. Skin normal anjay. Waduh, kagak hoki kita guys. Dapat skin normal anjay. Wah, bangke ya. Oke, gak apa-apa. Mungkin di pas kita nge-spin tadi kurang hoki ya. Tapi kalau kalian hoki, kalian bisa mendapatkan skin epic guys ya. Jadi saya doain kalian dapatin skin epic juga di sini.
Oke, kita akan coba langsung bukain aja kita karena di sini banyak sekali skill epic yang belum saya miliki ya di original server. Nah, ini di original server. Kemarin kita buka yang di advanced server. Oke, kita langsung gaskan aja 5 kali 2250 diamond. Kita akan lihat skin epic apa yang akan kita dapat. Anjay, skin normal kita dapat ke bangsat. Oke, kita dapat skin epicnya si Kimi ternyata ya. The night sky tells all. Oke, di sini saya akan mengadakan giveaway lagi untuk teman-teman di mana ada 2 pemenang yang akan berhasil mendapatkan skin Jawhead Full Quarterback dan skin Balmon Point Guard Savage. Caranya gampang banget, teman-teman tinggal like video ini, share video ini, subscribe jika belum subscribe, wajib follow Instagramnya VE Gaming, kemudian teman-teman komen ID server, nickname kalian, dan Instagram kalian, jangan lupa untuk disertakan ya. Oke, kita dapat epicnya Kimi di sini. Kita lanjut lagi 5 kali berikutnya, yang kedua kali ini ya, berarti udah 10 kali kita buka dan hanya dapat skin epicnya Uranus, lumayan mantap lah ya. Jadi dengan 5 kali draw itu kita cuma berhasil mendapatkan satu skin epic. Sedangkan kemarin saya pernah lihat postingan di Facebook seseorang, katanya dia 5 kali draw dapat skin epic 3 sekaligus. Itu hoki parah. Gue itu benar-benar hoki parah sih yang dapat 3 skin epic sekaligus dalam 5 kali draw. Dan mungkin di sini keberuntungan tidak berpihak kepada VE Gaming. Jadi tadi kita buka pertama aja udah suwe ya dapat skin normal aja. Oke, kita dikasih skin Cloud yang epic ya, bukan skin Cloud ya. Skin Cloud atau skin Granger Cloud ya tadi ya. Kita lihat ini skin Cloud ya. Let me introduce you to my partner Dexter. Mayan dengan 5 kali spin 2250 teman-teman bisa mendapatkan satu skin epic, sedangkan teman-teman kalau nge-spin di lucky box itu memerlukan sekitar 4000 diamond. Nah, itu setengah harganya. Jadi event Winter Box ini memang diadain setiap tahun sekali untuk teman-teman yang kelewatan muter lucky box ya. Jadi dengan event ini juga teman-teman gimana ya? Hemat gitu walaupun kita ketinggalan. Nah, ini walaupun kita ketinggalan karena kalau skin epic sekali muncul biasanya kan pengen pamer, wah saya udah punya skin epic baru nih. Tapi nggak apa-apa. Oh, kita dapat 2 skin epic sekaligus ya. Meskipun skin epic yang pertama, yang kedua itu adalah Johnson yang sudah saya punya. Buntun PHP-an. Masih sebuah skin epic, tapi satu skin epic-nya udah kita punya. Wow, buntun. Bagaimana? Oh, bukan Johnson Saber ya? Oh, bukan Johnson Saber ternyata, guys. Tak kirain tadi Johnson yang Saber. Lumayan, lumayan mantap. Kita dapat 2 skin epic sekaligus dalam 5 kali draw. Wow, terima kasih, buntun ya. Saya kirain tadi skin epicnya si Johnson Saber ya. Oke, kita sudah memiliki 510 Eternity Fragment yang dari skin double-double tadi ya. Kalau kalian dapat skin double, dia akan dikonversi menjadi Eternity Fragment. Dan Eternity Fragment ini bisa teman-teman tukerin dengan skin epic di Eternity Shop. Kita tukerin dulu yang Moskop. Nah, ini keren banget. Moskop Twilight Dragon. Nah, buat teman-teman yang udah nge-spin Rotary Advance-nya, silahkan berikan komentar kalian. Kalian dapat skin apa? Apakah kalian dapat skin epic atau enggak? Atau kalian nasibnya sama dengan VE Gaming, dapat skin normal? Silahkan berikan komentar kalian di bawah ya. Saya pengen tahu kalian dapat skin apa sih ketika kalian melakukan draw yang Advance Rotary yang satu kali itu ya. Sedangkan kita draw yang normal Rotary aja dapat skin spesial. Kenapa yang draw Advance dapat skin normal? Itu yang saya masih heran dan sampai saat ini. Masih geli-geli gitu kalau diingat ya. Loh, kok dapat skin normal di Advance Rotary? Waduh. Memang kurang hoki kita. Ini dapat skin Elise. Ini skin Elise udah lama banget nih skin epicnya. Saya masih ingat di mana ketika VE Gaming masih belum jadi sultan ya, masih miskin. Saya pinjam akun orang untuk nge-review skin Elise tersebut ya. Wow, mengenang kembali ini. Ya, kita dapat skin epic Nia Carnival, Christmas Carnival, ini juga skin epic yang sangat lama sekali, tahun 2016 atau 2017 skinnya dirilis. Lumayan lah, 2000 diamond kita dapetin skin tersebut ya. Oke, kita lihat lagi, di sini sudah ada 300 Eternity Fragment.
yang bisa kita tukarin lagi. Mungkin kita akan tukerin dengan skin Fanny. Lifeboard. Nah, sir, jadi meskipun teman-teman dapetin skin yang double di sini, teman-teman tidak usah merasa takut karena skin double tersebut bisa teman-teman pakai lagi untuk ngetukerin skin yang lain yang belum kalian punya. Nah, kalau teman-teman memang jarang sekali muter lucky box, event ini paling berguna banget ya buat kita dan menguntungkan sekali. Oke, kita last one, kita akan buka lagi 5 kotak berikutnya. Ini last one, kita akan lihat skin apa yang akan kita dapat. Wow, skin Epic Chow. Sepertinya saya udah punya. Ini ya. Yang skin normal saya belum punya. Skin normalnya si Gatot Kaca juga saya belum punya ini. Ini bukan skin normal deh. Ini skin elite kalau nggak salah. Kan? Skin Chow-nya saya udah punya di convert jadi Eternity Fragment. Udah ya, udah dapat semua kah ini? Kalau udah dapat semua, ngapain kita putar lagi, anjay? Udah dapat semua ternyata, guys. Sia-sia aja tadi kita putar ya. Ternyata dikasih skin double, jadi. Oke, kita tukerin. Nah, ini pas banget nih. Eternity Fragment kita 240. Saya pengen tukerin si burung ini aja deh. Nah, ini keren banget nih skinnya. Walaupun hero-nya tidak meta, jarang dipakai. Oke, mungkin sampai di sini aja dulu video dari saya edisi buka Winter Box kali ini. Dan buat teman-teman yang mau dapetin secara gratis, tinggal kalian top up 100 diamond, itu murah banget, sekitar 43 ribuan doang. Teman-teman bisa top up di Koda Shop tentunya. Dan semoga teman-teman bisa mendapatkan skin epic yang kalian idam-idamkan ya. Jangan seperti VE Gaming ampas dapat skin normal. Oke, dan semoga kalian beruntung juga untuk mendapatkan giveaway di video kali ini. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Bye-bye.